sabu-sabu sama ini. Polsek Biduk-Biduk dan Pol Subsektor Batu Putih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu. Akhirnya anggota Polsek Biduk-Biduk dan Pol Subsektor Batu Putih melakukan penggerebekan di rumah BH pukul 00.15 Jumat dini hari di Jalan Raja Alam RT 2, Kampung Batu Putih. Penggerebekan langsung dipimpin oleh Kapolsek Biduk-Biduk Ibtu Didi Nurdin SH. Dari penggerebekan tersebut ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu satu paket besar sabu di rumah BH. Pada saat penggerebekan, SM tidak dapat berkutik karena anggota menemukan barang haram narkotika jenis sabu-sabu di tangannya. Selanjutnya, BH dan SM dibawa ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, dipastikan bahwa benar BH sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Oke, jadi untuk kronologi penangkapan, kami anggota Polsek Biduk-Biduk dan Polsek Sektor Batu Putih pada hari Kamis sekitar pukul 22.30 mendapatkan informasi bahwa di Jalan Raja Alam, Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkoba. Setelah itu kami melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 12 lebih 24 lebih 15 menit kami melakukan penggerebekan di rumah saudara BH dan kami temukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian kami mengamankan pelaku atas nama BH dan dibawa ke Pol Subsektor Batu Putih. Setelah kami melakukan interogasi bahwa barang tersebut didapat dari tarakan melalui kurir diantar ke Kampung Batu Putih sebanyak 1 bal. Akan tetapi barang tersebut sudah dibagi ke beberapa orang yang salah satunya adalah inisial CH, yang kedua inisial AB, yang ketiga inisial SM, ya. Setelah itu kami melakukan penggerebekan dan mendatangi rumah saudara CH, ya. Jadi tapi tidak ditemukan karena sudah melarikan diri. Kemudian kami mendatangi rumah saudara AB. Sama juga mereka sudah melarikan diri. Kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Pantai Harapan yang disebutkan dari pelaku bahwa di rumah SM dia sempat menjual 10 gram. Dan kami bersama rekan-rekan tim anggota Polsek Biduk-Biduk dan Polsek Sektor Batu Putih melakukan penggerebekan di rumah saudara SM dan kami menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang disimpan di dalam tas sebanyak 11 poket beserta barang bukti uang. Kemudian pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Biduk-Biduk untuk dilakukan proses lanjut. Demikian. Tim Liputan, Ahmad DJ dan Juliana melaporkan.